gua mana ya, temen gua nih yang tadi benerin lampu ya. Woi, Mas. Mas. Ngapain, Mas? Woi, buat apaan, Mas? Yes. Mau dimain cupang. Lah. Oh, poni tapang. Lah, ini nih, Ini orang-orang yang suka ngejualin ini ya nih. Apa namanya? Dor ketapang nih di sini nih, bukannya kerja dia nih. Cari-cari malah nyari ketapang nih bocahnya nih. Nah, oke dah. Oke teman-teman, ini ada lampu sorot yang mati. Tutorialnya kita cek dulu listriknya ada apa enggak, karena biasanya bukan karena lampunya yang mati, karena listriknya juga enggak ada. Main listriknya ada. Nah, ini sudah dicek, coba lihat kok. Nah, ini ada kan, nyala berarti listriknya nyala, ada berarti ini masalahnya lampunya yang sudah rusak. Maka dari itu akan kita ganti lampunya pakai ini. Lampu baru ya. Ini tutorial caranya. Di sini kan ada bautnya. Bautnya baut 10 ya kok? 8. Baut 8. Nah, kita buka aja bautnya. Nah, setelah dibuka bautnya sudah angkat perlahan. Tadi sebelumnya kabelnya sudah kita potong ya. Hati-hati ya, yang kalau ini kan ada listriknya. Berhubung ini tukang yang udah amatir, jadi main buntung-buntungin aja. Udah tahu selahannya dia. Nah, ini lampunya. Nah, ini lampunya. Kita ganti yang agak kecil, tapi ini walaupun kecil tapi ini LED ini lumayan lah terang. Nah, itu. Seperti biasa masang itu ada plus ada minus, kita ikuti saja. Warna si kabelnya biru untuk biru untuk netral dan merah untuk powernya. Positif negatif. Positif negatifnya. Hati-hati ya, jangan ditiru. Kalau teman-teman semuanya mau masang, sebaiknya di off-kan dulu listriknya, karena ini panel langsung. Jadi panelnya ini jauh, jadi kita langsung pasang di sini dengan catatan yang perbaikinya ini udah lumayan amatir, lebih dari amatir. Nah, ini teman-teman seperti ini. Usahakan kita connect yang netralnya dulu ya, yang warna biru, biru ke biru. Pokoknya usahakan kalau masang lampu itu netralnya dahulu, apalagi ini ada powernya ya, ada listriknya ini. Hati-hati jadi teman-teman. Kita menggunakan solasi ya, solasi listrik khusus. Tidak bisa solasi buat kado, nggak bisa, karena itu nggak bakal nempel. Ini solasinya hitam kayak gini, solasi khusus listrik ya. Belilah di toko, ada banyak toko-toko listrik. Mereknya banyak lah, tapi yang biasa kita pakai sih ada tuh, kelihatan tuh lah mereknya. Solasinya usahakan merata dan tertutup semuanya. Sudah bocor. Karena kalau tidak tertutup bisa rembes hujan. Namanya kan lampu taman ya. Usahakan tidak rembes hujan. Nah, yang ngeri ini teman-teman nih. Powernya. Ini karena ada listriknya jadi si akangnya harus hati-hati ya. Nah, ini hati-hati. Usahakan pakai alat bantu seperti tang. Nah, nyalakan. Usahakan pakai alat bantu, pakai tang. Karena ini ada listriknya, jadi hati-hati. Nah, kayak gitu ya. Ini nggak bisa dipegang langsung, soalnya ini ada listriknya. Jadi kita gunakan alat bantu pakai tang, saudara-saudara. Kemudian seperti biasa ya teman-teman, disolasi, solasinya agar merata dan tidak ada yang terlewat. Karena ini kabel yang utama, yaitu kabel net power, kabel power maksud saya. Usahakan jangan sampai ada yang
bolong karena bisa rembes air dan sehingga menimbulkan short, bisa mati semua gara-gara satu lampu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasangkan kembali bautnya. Ini kelihatannya di video lampunya kedap-kedip ya. Sebenarnya ini enggak kedap-kedip lampunya. Berhubung ini kameranya resolusinya kurang ya, jadi kelihatannya kayak kedap-kedip gitu. Padahal ini enggak kedap-kedip ini. Pasang lampunya, pasang bautnya ya. Oke. Kemudian sesuaikan arahan lampunya karena ini kita mau mengarahkan ke pohon ini. Nah, jadi di setting kiri kanannya ini bautnya. Kok udah 5 menit? Nah, sedang yang diinginkan ya. Jadi ini ke arahnya ke pohon ini. Baik, pohon ini kalau malam-malam enggak ada kuntilanaknya. Jadi kita kasih lampu. Oke, cukup sekian tutorial pemasangan lampu sorot untuk lampu taman. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.